Selain Eko Patrio, artis senior Tantowi Yahya juga dikabarkan masuk dalam bursa Menteri Kabinet era Prabowo Gibran. Tantowi Yahya menyerahkan segalanya kepada partai politik. Menurutnya, untuk menjadi sebuah menteri, maka ketua umum partai akan berkonsultasi dengan para senior yang ada di partainya untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri. Tantowi Yahya mengatakan, jika masuk menjadi bagian dari Kabinet Prabowo Gibran, maka sudah seharusnya Indonesia bisa sejajar dengan dunia internasional. Hal itu terlihat dari perubahan sepak bola hingga pariwisata. Apalagi, banyak wilayah di Indonesia sudah dikenal di sejumlah negara. Sebelumnya, nama Tantowi Yahya masuk dalam bursa kandidat menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Selain nama Tantowi Yahya, ada Jenderal Pun Joko Santoso, Eko Patrio hingga Angga Wira. Tantowi Yahya itu digadang bakal menjadi Menteri Pariwisata yang akan menggantikan Sandiaga Uno.